Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Furqan Taman Galaksi, pada pagi yang segar bugar ini, insya Allah kita senantiasa dalam lindungan serta ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tak luput memanjatkan puji syukur karena kita diberikan anugerah kesehatan, kesempatan, dan bahkan kita masih diberikan Allah tergerak hati kita untuk mengikuti berbagai rutinitas ibadah kita setelah mengikuti rangkaian sholat fardu subuh berjamaah. Dan insya Allah kita lanjutkan dengan taklim, yang mana taklim ini juga bagian dari kewajiban bagi kita. Sekali lagi kita perkuat bahwa taklim ini adalah bagian dari kewajiban kita, karena pada dasarnya menuntut ilmu itu tiada batas ruang dan waktu. Tidak ada batas ruang dan waktu. Artinya kapan saja, di mana saja, dan usia berapa saja, kewajiban menuntut ilmu itu tetap kita tergolong diwajibkan. Bapak-bapak, kalau kita melihat hari demi hari, insya Allah ada kajian-kajian baru yang bagi kita, mulai dari kitab Minhajul Abidin hingga kita lanjutkan dengan kitab Ta'limul Muta'allim. Sebagaimana telah kami sampaikan pada waktu sebelumnya, yang menjadi penekanan di dalam dua kitab ini adalah tentang etika, tentang akhlak, di mana sama-sama kitab ini membahas tentang etika kita, membahas tentang akhlak kita, bagaimana adab-adab kita termasuk dalam hal beribadah. Namun terkadang ada fenomena-fenomena yang muncul di tengah masyarakat kita, kelihatannya ada orang yang mengabaikan tentang etika, mengabaikan tentang adab dan sebagainya. Tentunya hal ini bukan mengurangi ataupun membuat kita surut dalam hal mempelajari etika kita, baik akhlak kita terhadap sesama, apalagi adab kita terhadap Sang Pencipta. Baik, orang-orang saleh terdahulu, tentunya karena mereka sudah punya pengalaman bagaimana untuk mendapatkan kualitas ibadah dan hingga mendapatkan zauknya ibadah. Ada istilah zaukul ibadah. Zauknya ibadah itu adalah nikmatnya ibadah. Orang yang nikmat dalam hal beribadah sehingga dia merasa tidak nyaman kalau tidak melakukan ibadah itu. Maaf, ada orang yang dengan merasa biasa-biasa saja kalau dia tidur bangun kesiangan, sehingga lewat subuhnya pun sampai jam 8, jam 9 merasa tidak bersalah.
Ada yang seperti itu. Banyak Pak ya. Ada orang yang sholatnya lewat, sholat asar, lewat ini, merasa tidak bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Jadi ada orang yang merasa memang ketika sempat dia sholat, tapi ada orang belum waktunya subuh, dia sudah merasa ketakutan terlambat. Bahkan begitu sampai berjalan menuju ke masjid, belum ada orang, tapi ada kepuasan batin bagi dia. Dan begitu setelah sholat, yang tadinya mungkin ada kurang sehat, tapi dia setelah sholat malah merasa lebih segar. Ini orang-orang pertanda yang sudah mendapatkan zauknya ibadah. Jadi kita belajar minhajul abidin, belajar ta'limul muta'allim, itu kan kita belajar tentang bagaimana tahapan-tahapan dalam hal beribadah, bagaimana supaya terhindar dari riya, terhindar dari sifat-sifat yang buruk, bagaimana cara meningkatkan kualitas ibadah. Dengan harapan kalau kita sudah mempelajari ini semua, maka nanti kita akan mendapatkan zaukul ibadah, nikmatnya ibadah. Jadi kalau orang yang sudah mendapatkan zauk ibadah, sepenting apapun di luar sana, sesibuk apapun dia di tempat kerjaan, maka dia tidak akan mau meninggalkan ibadah rutinnya. Semoga kita tergolong orang yang nanti sampai mendapatkan zauk ibadah. Zaukul ibadah ini juga akan berdampak kepada seseorang merasa ibadah itu bukan lagi kewajiban. Jadi tahapan orang beribadah, kalau dari kecil ada bahasa begini Pak, harus ada terkesan dipaksa. Anak-anak kita kadang terkesan dipaksa. Hanya caranya aja kita membujuk. Awalnya dipaksa, lama-lama jadi bisa. Setelah bisa, akhirnya terbiasa. Kalau sudah terbiasa dan sudah meningkatkan kualitas ilmunya, meningkatkan bagaimana metode-metode ibadah yang baik, syarat rukun dan bahkan sunnahnya pun dia kuasai, bukan lagi hanya sebatas paksa, bukan lagi hanya bisa, bukan lagi hanya terbiasa, tapi ibadah sudah merupakan kebutuhan. Orang yang sudah bisa menempatkan ibadah itu sebuah kebutuhan, inilah puncaknya orang yang mendapatkan zauq ibadah. Mungkinkah kita merasa kayaknya saya harus sholat nih, ini badan gak enak nih, kalau dibawa sholat kayaknya segar nih. Biasanya kita, waduh ini mau sholat tapi rasanya wajib, tapi badan nih gak enak. Mungkinkah kita sampai merasa kayaknya saya harus sholat nih, kayaknya saya harus ngaji dulu nih, ini mata perasaan sudah mulai jauh berkurang nih, padahal biasanya enggak, kok ini mungkin karena lama saya gak baca Al-Quran. Inilah orang yang sudah mendapatkan zaukul ibadah. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita lanjutkan. Sedikit kita ulang lagi pada kajian kita pada beberapa waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du, falamma ra'aitu katsiran minat thullabil ilmi fi zamanina yajiduna ilal ilmi wala yasiluna aw mimma nafi'ihi wa thamarati wa hiya al amalu bihi wan nasr. Ketika, kata seorang pengarang, saya menyaksikan banyak orang yang menuntut ilmu itu pada zaman saya, katanya. Banyak saya saksikan orang yang belajar itu, la yajiduna ilal ilmi, yajiduna ilal ilmi, mereka mendapatkan ilmu
wala ya'siluna min manafi'ah. Dia dapat ilmu itu tapi dia enggak mendapatkan manfaatnya. Dia tahu tapi enggak berasas manfaat. Hari ini mungkin kalau kita melihat berita, banyak orang yang berilmu, banyak orang yang pintar, tapi tidak membawa asas manfaat kepada orang lain. Yang ada malah sebaliknya, yang pintar, yang berilmu justru banyak membawa mudarat bagi orang lain. Tidak sulit kita cari orangnya yang pintar tapi malah membawa mudarat bagi orang lain. Semestinya ilmu yang berkah itu dia pintar memberikan asas manfaat terhadap orang banyak. Wasamarati, dan dia enggak mendapatkan buah daripada ilmu itu sendiri. Apa sih buah dari ilmu itu? Kalau namanya ilmu itu kita sudah dapatkan, maka buahnya akan muncul al-amalu bihi, mengamalkannya. Kita lihat di tongkrongan, di kafe atau di mana, ketika diskusi, berdebat luar biasa, sampai-sampai, mohon maaf Pak, saya pernah punya jamaah, kita tidak sebut nama supaya tidak sampai jadi fitnah. Itu sekitar Kalisari, Jakarta Timur. Jamaah kita ini kita sebut waktu itu Ihsanul Amal, bengkel amal, perbaikan amal. Lalu awalnya Ihsanul Amal ini masih sedikit, hanya hitungan belasan orang. Lama-lama berkembang sehingga sampai 70-an. Satu ketika ada satu orang, dia datang lalu bertanya, "Pak Ustaz, ada apa, Pak? Saya ingin bertanya." "Oh ya, silakan." "Ini belum dimulai kajian." "Ya, enggak apa-apa, silakan. Kalau nanti jawaban ini tepat sesuai harapan saya akan bergabung dengan pengajian ini. Tapi kalau belum, saya belum ikut bergabung." "Oh ya, silakan." Yang jadi pertanyaannya apa, Pak? "Apa sih sebenarnya isi di dalam Ka'bah?" "Apa sih sebenarnya isi di dalam Ka'bah?" Itu yang jadi pertanyaannya. Jadi ini pertanyaan sebenarnya bukan hal masalah ibadah, bukan masalah kaidah, bukan masalah akidah, tapi terkait dengan orang yang suka ahlul jidal, orang yang suka berdebat, orang yang suka berbantah-bantah, diskusinya sampai ke langit, sampai kemana, tapi amalnya gak ada, kosong. Jadi ada orang ketika berbicara masalah agama, "Wah, ini saya kalau masalah ini, wah luar biasa, itu di langit yang pertama, langit yang kedua, sampai ke Sidratul Muntaha, Sidratul Muntaha akan begini, begini, begini." Tapi melihat dari amalnya enggak ada. Ketika ada yang musibah di sebelah, dia enggak peduli. Ketika ada orang yang sulit di sebelah, enggak peduli. Ketika ada orang jamaah ke masjid, dia enggak peduli. Kalau diskusi luar biasa. Ini orang-orang yang berilmu tapi enggak berbuah, enggak mendapatkan buahnya. Jadi kalau ada di lingkungan kita yang kelihatannya mendominasi obrolan orang lain, kalau ngobrol dia selalu mendominasi, dialah yang paling pintar, dialah yang paling hebat debatnya, tapi tidak kelihatan amalnya, berarti inilah yang dikatakan orang yang tidak sampai kepada buah ilmu. Nah, ini yang dikatakan sang pengarang ini, wasamarati wahiyal amal, bahwa buah daripada ilmu itu semestinya dia banyak amal. Wan nasru, dan juga banyak menyebarluaskan, artinya dia mengembangkan ilmu yang dia dapatkan, dikembangkan. Itu tandanya ilmu itu bermanfaat. Ya rumuna lima annahum akhtahu bitaraiqihi wa taraku saraitihi,
mereka itu justru orang-orang yang merasa berilmu tadi, tapi mereka enggak sadar kalau mereka itu salah. Salahnya di mana? Karena tidak menguasai metode-metode ilmu yang dia miliki. Tidak menguasai dan tidak melanjutkan bagaimana cara-cara dalam hal melaksanakan ilmu itu. Wataroku syara'itah, dan meninggalkan syarat-syaratnya. Jadi ada orang misalnya menguasai ini, menguasai itu, dia merasa seperti itu, tapi ternyata dia lupa ada syaratnya loh. Misalnya, kunci dalam hal menuntut ilmu aja ada satu hadis yang mengatakan kullun nasi halik, setiap manusia masih rugi bahkan celaka, illal alim, kecuali yang pintar atau yang mau belajar. Semua manusia ini binasa, illal alim, kecuali yang mau belajar. Lalu lanjutkan Nabi, wa kullul alim halik, setiap yang belajar masih binasa, illal amil, kecuali yang mau mengamalkannya. Itu tahapan lagi. Dilanjutkan lagi oleh Nabi, wa kullul amil halik, setiap yang beramal pun masih celaka, illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas dalam beramalnya. Jadi tahapannya begitu tadi Pak. Kullun nasi halik, setiap manusia celaka, illal alim, kecuali orang yang mau belajar. Wa kullul alim halik, setiap yang pintar, yang sudah belajar pun masih celaka, illal amil, kecuali mau mengamalkannya. Wa kullul amil halik, setiap yang sudah beramal pun masih celaka, masih rugi, illal mukhlisun, kecuali orang yang ikhlas dalam beramal. Ada tahapannya Pak ya. Jadi itu tadi. Baik, kita lanjut. Di dalam beribadah itu jangan lupa bagaimana metodenya, bagaimana syarat rukunnya, bagaimana sunnah-sunnahnya. Wala yanarul maqsudu qalla ajalla aradtu ahbabtu anna ubayyana lahum tariqat ta'allumi ala ma ra'aitu fil kitab. Si pengarang bilang, mereka orang yang tidak tahu metode dalam hal belajar, mereka yang tidak tahu di dalam hal cara-cara belajar, wala yanarul maqsud, enggak sampai kepada tujuan. Ya sama saja, mohon maaf, kita menuju ke Monas tapi enggak tahu jalan dan enggak bisa menggunakan map, akhirnya nyasar-nyasar. Kalau dulu kata orang malu bertanya, sesat di jalan. Sekarang meningkat Pak, malu bertanya, berjalan-jalan. Enggak ada sesatnya karena jalan kemana-mana ya, jalan terus. Begitulah si penuntut ilmu. Penuntut ilmu kalau tidak mengikuti metodenya, tidak mengikuti syarat-syaratnya, maka dia melanglang buana ilmunya, tapi tidak ada hasilnya. Maaf, kita bukan melemahkan, tapi inilah salah satu kelemahan ilmu yang didapatkan melalui sekarang media-media sosial. Ada orang belajar agama melalui, wah saya tidak usah ikut ke Masjid Al-Furqan. Kenapa? Saya dari rumah saja bisa buka Google. Ada Mbah Google guru saya, Syekh Google. Jadi ada orang belajar agama itu dia melalui Google begini, sehingga dia merasa enggak butuh lagi dengan kontak langsung seperti ini, kita ketemu langsung gitu. Padahal kita tidak menyalahkan Google-nya. Yang salah sumber-sumber yang memasukkan ilmu ke Google itu, apakah bisa dipertanggungjawabkan? Orang yang memasukkan materi ke Google itu sering itu memang bahkan yang kurang ilmu pengetahuannya,
bahkan kurang kompeten, dan bahkan na'udzubillahi min zalik ada yang sengaja memplesetkan. Kalau sengaja diplesetkan, dimasukkan ke situ, itu dipedomani, apa enggak bahaya, Pak? Dulu pernah kasus sahabat begitu, Pak. Jadi ada satu sahabat mengungkapkan seperti ini. Habbatus sauda daun likul lidah. Lada hitam itu adalah obat bagi segala penyakit. Habbatus sauda daun likul lidah. Lada hitam, apa ya istilah sekarang? Jinten ya, Pak. Jinten itu adalah bisa mengobati segala penyakit. Itu sahabat mengatakan, saya dapatkan ini dari Rasul. Oh iya, jinten, lada hitam bisa menjadi obat segala penyakit. Jadi ada salah satu yang membuka kitab, yang membuka bukunya, dia baca, buku ini sudah lama, ternyata dia lihat habbatus saudanya itu, dia lihat titiknya itu terpisah. Jadi dia pikir, ya, hayatus sauda daun likulida, habba menjadi haya, titik satu menjadi dua, habbatus sauda daun likulida, ini yang benar. Jinten ataupun lada hitam bisa menjadi obat bagi segala penyakit. Lalu karena dia tambahin titiknya tadi, hayatus sauda daun likulida, ular hitam obat bagi segala penyakit, itu bahaya. Jadi mohon maaf, seperti inilah dampak-dampak orang yang belajar yang tidak tepat sumbernya. Kalau bertepatan tepat sumbernya, baik itu dari Google, dari YouTube, dari apa namanya, berbagai media sosial, tidak masalah. Kalau kata Imam Al-Ghazali, sekalipun benar materi yang ada di dalam katakanlah media sosial itu, maka nilai keberkahannya pun rendah. Sekalipun betul dia mendapatkan ilmu itu benar dari katakanlah Google dan sebagainya, maka di situ kurang dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena ada ternyata adab-adab menuntut ilmu yang tidak dia lalui. Ternyata adab menuntut ilmu itu juga merupakan membawa keberkahan ilmu yang kita miliki. Lalu kata sang pengarang, wa sami'tu min asatizi awlal ilmi wal hakam, dan saya mendengar dari para guru-guruku dan juga orang-orang yang ahli hukum, raja'at doa li, mudah-mudahan saya berharap murid-muridku ataupun jamaahku bisa memberikan ataupun menyampaikan doa untukku, kata beliau. Jadi sang pengarang ini sendiri, karena dia melihat fenomena-fenomena yang terjadi, makanya dikaranglah buku ini. Selanjutnya, faslum fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadilah. Jadi dilanjutkan, ternyata di sini kita masuk, nanti kita perkuat. Yang pertama yaitu terkait perlunya ilmu fikih dan keutamaannya. Jadi perlunya ilmu fikih dan keutamaannya. Ilmu fikih itu adalah yang mempelajari tentang kaifiat-kaifiat ataupun metode-metode kita beribadah. Jadi pada dasarnya di zaman Rasul, ilmu itu belum terbagi seperti sekarang, Pak. Ilmu itu di zaman Rasul langsung dari Al-Quran. Kenapa harus dipilah? Ternyata dari Al-Quran itu dipilahlah dia ada ilmu yang terkait dengan Tauhid. Dipilahlah Tauhid. Kalau istilah akademisinya, ilmu teologi ketuhanan. Ternyata Tauhid itu pun dibagi lagi. Ada Tauhid Uluhiyah, ada Tauhid Rububiyah, berbagi lagi, terus dibagi lagi. Lalu fikih, ini tentang cara-cara beribadah. Maka disusunlah fikih, diambil dari ayat-ayat yang terkait dengan fikih. Kenapa?
Karena di zaman Rasul mereka membaca ayat itu sudah sekaligus mereka bisa memahami tentang penggunaan ayat itu, baik itu ke tauhid maupun ke fikih atau muamalah ataupun yang terkait dengan sejarah dan sebagainya. Karena secara umum lima kandungan isi pokok Al-Qur'an itu, Pak. Kalau secara umumnya, yang pertama, kandungan isi pokok Al-Qur'an terkait dengan tauhid, ketuhanan. Isi kandungan yang kedua, hukum. Al-Qur'an itu isi kandungan pokok yang kedua adalah hukum. Isi kandungan pokok yang ketiga, pendidikan. Jadi Al-Quran bicara pendidikan, ini tergolong isi kandungan pokok yang ketiga. Isi kandungan pokok yang keempat adalah muamalah. Diaturlah muamalah kita di situ, baik sesama muslim maupun sesama non muslim, itu diatur ke sana. Bagaimana berjual beli, bagaimana dengan barter dan sebagainya, diatur di sana. Hutang piutang diatur di sana, muamalah. Isi kandungan pokok yang kelima adalah sejarah. Jadi kalau kita analisa dari lima kandungan pokok Al-Quran ini, Pak, maaf tadi, pertama tauhid, dua hukum, tiga pendidikan, empat muamalah, lima sejarah. Empat-empatnya ini terkait dengan sosial, Pak. Iya kan, Pak, ya? Hukum, sosial. Pendidikan, sosial. Muamalah, sosial. Sejarah, sosial. Hanya satu yang hanya terkait individu kita kepada Allah. Hubungan kita secara vertikal kepada Allah. Artinya, kalaulah Al-Quran itu dibagi lima, empat per lima itu ternyata terkait dengan sosial. Sosial, Pak, empat per lima. Kalaulah kita sadari Al-Quran itu empat per lima itu adalah menyangkut masalah sosial, bagaimana kita meremehkan etika kita bersosial. Menjadi manusia yang terbaik adalah, kata Rasul, adalah orang yang tinggi akhlaknya, yang luhur akhlaknya. Tapi sekarang sudah mulai banyak orang yang merasa meremehkan keluhuran akhlak, ya, Pak, ya. Kita tidak usah ikut-ikutan yang begitu, ya, Pak, ya. Artinya ada memang orang sengaja mencoba membuyarkan. Sejauh mana sih, memang kalau enggak berakhlak bagaimana, kalau enggak beretika bagaimana, yang penting sampai tujuan, kata dia. Padahal mulai dari para guru-guru kita, al-alimul syekh, al-alimul allama, mulai dari zaman tabi'in tabi'in, sudah turun-temurun, bahkan-bahkan jelas patokannya. Innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak, kata Rasul. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Pak, ini sengaja saya agak tekankan ini. Kelihatannya umat kita, saudara kita ini mulai meragukan tentang fungsi akhlak ini. Ya, kita tidak usah menyebutkan, ya. Biar begitu fenomena yang terjadi. Jadi kita belajar Minhajul Abidin, belajar Ta'limul Muta'alim, kita memperkuat akhlak. Memperkuat ibadah kita, adab kita kepada Tuhan, adab kita kepada sesama. Di situ. Nah, terus waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu suatu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Disinilah kita bisa melihat dari hadis ini, tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan tempat, tidak ada batasan kemampuan. Menuntut ilmu itu suatu kewajiban bagi muslim laki dan muslim perempuan. Tidak ada, kalau misalkan berhaji kan bagi yang mampu, gitu ya, Pak.
bersedekah bagi orang yang mampu, ataupun berzakat bagi orang yang mampu. Nah, sedangkan menuntut ilmu ini enggak. Suatu kewajiban bagi kaum muslim laki-laki dan muslim perempuan, tidak memandang batas usia dan waktu. Jadi alhamdulillah yang rutin ikut taklim begini, kita menggugurkan kewajiban, Pak. Gugur kewajiban saya menuntut ilmu. Ditambah lagi hikmahnya kepada kita, mudah-mudahan kita sampai kepada tingkat mendapatkan zauknya ilmu, zauknya ibadah. Iqlam bi annahu la yaftaridu ala kulli muslimin wa muslimatin tatlubu kulla ilmin. Ketahuilah saudaraku, sekalipun diwajibkan kita menuntut ilmu, namun tidak diwajibkan untuk menuntut semua ilmu, enggak. Ada ilmu yang diwajibkan, ada ilmu yang disunnahkan, bahkan ada ilmu yang diharamkan dipelajari. Ada yang ilmu diharamkan dipelajari. Apa itu ilmunya? Ya kalau dengan ilmu itu misalnya kita bisa membodoh-bodohi orang, dengan ilmu itu bisa mencelakakan orang. Dulu siapa itu Pak yang zaman Nabi Musa ya, yang lawannya itu Fir'aun yang banyak sihir itu, yang banyak ilmu sihir, tapi akhirnya karena begitu dahsyatnya sihir pada masa itu, maka Nabi Musa diajarkan oleh Allah untuk melawan sihir itu, termasuk dengan tongkatnya yang begitu banyak ular, dengan sihir dimunculkan ular-ular begitu, hanya dimunculkan begini tongkatnya, maka tongkatnya itu berubah menjadi ular besar, memakan, menelan ular-ular yang banyak tadi, merupakan ciptaan dari hasil karya sihir para kufar-kufar yang menentang Nabi Musa pada waktu itu. Jadi sekarang pun demikian, kelihatannya orang sekarang itu banyak yang seperti pertanyaan-pertanyaan orang Bani Israel. Mana buktinya azab Tuhan itu? Mana buktinya kutukan Allah itu? Mana buktinya? Buktinya saya begini, enggak ada itu kutukan Tuhan. Enggak ada itu azab itu. Mana surga dan neraka? Pak Ustadznya aja belum pernah ke sana. Ada yang begitu, Pak? Ini membahayakan, Pak. Ini membahayakan mulai dari akidah kita, membahayakan dari apalagi anak-anak kita sekarang itu. Nauzubillah. Kalau sampai anak-anak remaja kita ini sudah mulai merasa bahwa tidak perlu etika, mohon maaf Pak, dulu sesalah-salahnya orang tua itu anak tidak berani negur. Begitu nggak kira-kira Pak? Diam aja anak. Sekarang orang tua, maaf, itu ditantang sama anak-anak masih remaja. Anak kecil aja, kalau dulu kita lewat misalnya diginiin, dipelototin, udah diam, manggut. Sekarang anak kecil dipelototin, apa lo, lebih blok mata dia. Jadi ini kenapa? Pertama, mungkin terkikisnya adab, terkikisnya sopan santun, terkikisnya etika, kurangnya orang mau belajar akhlak. Tidak apa-apa, tetap kita pelihara adab sopan santun ini. Wa qala afdalul ilmi huwal hal wa afdalul amal hifzul hal. Kata kuncinya, kata Rasul, ilmu yang terbaik itu adalah ilmul hal. Apa yang dimaksud ilmul hal? Adalah ilmu agama. Ilmu agama yang seperti apa yang dimaksud? Apa saja yang diwajibkan di agama, maka wajib bagi kita mempelajarinya. Contoh, wajib sholat, wajib bagi kita belajar tentang sholat, mulai dari syaratnya, rukunnya, sunnahnya, yang membatalkannya, dan sebagainya. Ini insya Allah kurang lebih 2 minggu lagi kita akan puasa ya Pak ya. Saya mohon maaf, sering saya berikan kritikan Pak. Kritikannya begini, ketika masuk bulan puasa itu di mana-mana, di masjid-masjid, di kantor-kantor itu banyak taklim-taklim,
membahas tentang puasa. Apalagi kalau masih ada belajar tentang bagaimana berbuka yang bagus, bagaimana sahur yang baik, sudah pertengahan puasa. Enggak salah sih Pak, tapi kayaknya kurang tepat ya Pak ya. Semestinya dari sekarang nih Pak, kita drill bagaimana puasa yang baik itu. Betul enggak Pak? Begitu dari awal puasa, kita sudah tahu ilmunya. Mulai misalnya, apa sih syarat-syarat puasa? Syarat puasa itu misalnya, semua yang diwajibkan di dalam rukun Islam itu syarat pertama selalu apa Pak? Akal. Akal. Jadi selalu, makanya dikatakan bahwa ad-dinu aklun, ladina liman la aklalah. Agama itu sangat syarat dengan akal, tidak berlaku agama bagi orang yang tidak sehat akalnya. Nah, jadi mau puasa, syarat pertama akal. Maaf, lalu kita sama-sama berakal nih. Kira-kira sama enggak kadar akal kita, Pak? Sama enggak kira-kira kadar akal kita? Pasti enggak sama, Pak. Kadar akal kita enggak ada yang sama. Jadi kalau mau puasa, bagaimana meningkatkan kadar akal kita supaya puasa kita lebih tinggi nilainya? Lalu bagaimana meningkatkan kadar akal itu? Pelajari ilmunya. Semakin dia kuasai ilmu puasa itu, berarti kadar akalnya dari syarat yang pertama itu dia lebih tinggi. Bagaimana syarat-syarat puasa, bagaimana bersahur yang baik, bagaimana berbuka yang baik, bagaimana sikap kita selama bulan puasa. Jadi maksud saya enggak salah sih di dalam puasa itu banyak kita kajian-kajian puasa. Tapi alangkah baiknya persiapan puasa itu kita tahu ilmunya, termasuk yang membatalkan puasa, termasuk yang membatalkan pahala puasa. Jadi nanti begitu sampai kepada bulan Ramadannya, bukan lagi kita membahas syarat rukun, bukan lagi kita membahas tentang bagaimana yang membatalkan puasa, tapi begitu puasa kita membahas tentang bagaimana hikmah berpuasa, bagaimana fadilah berpuasa, begitu kurang lebih begitu Pak. Baik, ternyata ilmu yang paling baik itu adalah ilmu hal itu adalah ilmu agama yang dimaksud di sini. Setiap yang diwajibkan dalam agama, maka wajib pula kita menuntut ilmu tentang kaifiat, tentang cara-caranya. Wajib sholat, wajib bagi kita belajar tentang ilmu sholat. Wajib puasa, wajib bagi kita belajar tentang ilmu puasa. Wajib haji, wajib bagi kita belajar tentang ilmu haji. Nah, seperti ini Pak. Wa afdalul amal hifzul hal. Amal yang paling baik itu adalah ternyata adalah menjaga akhlak. Amal yang paling baik itu adalah menjaga akhlak. Itu kata Rasul. Jadi ketika kita sudah berilmu, sangat rugi kalau tidak sejalan dengan amal. Lalu kalau kita beramal, ternyata harus itu yang paling tinggi, dilihat dari etikanya, dilihat dari akhlaknya, dilihat dari adabnya. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita bermain-main dengan etika, adab, sopan santun. Itu adalah mulai dari zaman Rasul sudah dikatakan, bahkan Rasul mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus sebagai Rasul adalah untuk menyempurnakan akhlak. Segitunyakah pentingnya akhlak itu? Makanya Nabi Muhammad diutus. Dari itu jangan kita sepelekan akhlak, jangan kita sepelekan etika. Itu hanya penggunaan bahasa aja. Ada akhlak, ada adab, ada sopan santun, ada etika, ada moral. Intinya di dalam Islam terangkum dalam kalimat akhlakul karimah. Baik Bapak Ibu, mungkin ada sesi tanya jawab.